Pak Man. Ini domba Garut, bagus ini. Domba Garut. Yang ini apa nih, Pak? Ini bukan Garut ya? Ini ada daun irisnya nih. Kayaknya ini periangan nih, ada telinganya. Nah, yang Garut yang ini nih. Ini Garut. Terima kasih. Sama yang ini nih, Garut nih bagus. Nah, ini berapaan Pak Man? Yang ini yang Garut nih. Hah? Selamat dunia. Goceng itu berapa, Mam? 5 jutaan. Mantap harganya. Harganya bagus nih. Tapi memang super ya, Pak. Ya berapa kilo Pak ini beratnya, Pak? 80 kilo ada nih. Memang besar sih ini. Awas, tabrakan. Kurang lebih 80 kilo ya ini ya. Ini harganya 5 jutaan. Jantan. Ini memang bagus nih domba Garutnya, bersih, bulunya dicuci sama Pak Man. Dimandiin. 5 jutaan. Nah, yang ini berapa Pak Man? Hah? Yang ini sama. Ini 5 jutaan juga domba Garut. Yang ini? Ini lebih murah nih, Pak. Ini berapa? 4,5. Ini domba Priangan. Kayaknya ada darah Garut juga ini. Beratnya di bawah. Ngapain ngadu lu? 4,5. Saya ulangi ya, ini 4,5. Ini 5 juta. Ini 5 juta. Memang super ya. Nah, kalau mau murahan, ini ada nih yang agak murah dikit. Tapi udah jadi nih, udah siap. Bagus, bersih. Domba Garut untuk kurban. Ini 4 jutaan. Hubungi Pak Man nanti saya kasih. Bagus nih. Man. Ini memang domba-domba untuk kurban itu sudah mulai naik harganya. Dan harganya sudah di atas rata-rata. Tapi memang kualitas beda. Memang ada ukuran, ada harga. Nah, ini satu lagi. Nih. Nanti saya kasih nomor Pak Man. Jadi Pasar Parung hari ini rame, sapirnya rame, domba rame. Seperti ini katanya. Nih, jadi saya ulangi lagi ya, ini domba-dombanya Pak Man ini bagus. Yang paling besar ini 5 juta nih. Ini 4,5. Ini 5 juta. Mobil Garut yang begini. Oh, seperti itu. Jadi rame hari ini pasar. Beli udah rame 4 jutaan. Domba Bang, ini Bang domba. Ini ada para pembeli banyak nih. Oh, masnya. Yang mana Pak? Ini ada yang murah 2,5 nih. 2,5 2 juta. Yang ini 2,5. Iya, 2 juta. Yang ini 2,5, yang ini 2 juta. Pak Man punya juga. Jadi hari ini rame ya pasar baru seperti ini. Pembeli juga mulai banyak. Mulai banyak nih hari ini, karena memang Pasar Parung ini dekat dari Jakarta, jadi para pembeli dari Jakarta itu lebih enak ke Pasar Parung, jalannya lancar, koleksinya banyak ya. Nah, ini berapaan Pak? 3 juta. Yang ini 3 jutaan? 15-an itu 3 juta 2. Oh, 3 juta 2, murah nih. Nah, kalau mau murah yang ini 3 juta, 3 juta 2 ekor 15-an, nanti hubungi Pak Man. Jadi Pak Man ini koleksinya banyak, walaupun tidak terlalu banyak, tapi dia berkelas-kelas. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5, ada yang super tadi, ada yang 5 juta tuh langsung ke atas, ada yang 4,5, ada yang 4 jutaan itu domba kurban. Memang dia fokus untuk domba-domba kurban. Pasar Parung hari ini ramai. Pak Man itu jualannya kerbau juga. Tapi Pasar Parung hari ini ramai. Terus seperti itu. Yang mana lagi, Pak? Habis. Nih, Pak Man ini orangnya, Pak Man nih. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Ganteng banget orangnya. Sisa kegantengannya kelihatan lihat. Oke, Pak Man. Jadi jangan khawatir, hubungi Pak Man, pedagang senior di Pasar Parung. Nih, lanjutannya ya, harga kambing-kambing kurban yang sudah siap kurban, jantan. Ini rata-rata itu kambing Jawa Randu. Yang sedang lah ini, nggak terlalu mahal, nggak sampai 3 juta juga. Nah, ini juga ada Jawa Randunya, tapi sudah siap untuk kurban. Sudah kupak rata-rata. Ini harganya hanya 2,4 juta di Pasar Parung Bogor hari ini tanggal 10 Juni.
Jadi nggak usah jauh-jauh ke Sukabumi atau ke Cianjur. Ambil di Pasar Parung aja. Kalau lokasi kita rumahnya di daerah Jakarta, Jabodetabek, Depok, Bogor, belanja Pasar Parung aja juga cukup bagus. Harganya 2.400. Ada yang kecil tuh, ada yang kecil 21, 23 gitulah. Ini miliknya Pak Suhanda, Mas Suhanda. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Nah, jadi kalau mau ada uang banyak, boleh beli yang 5 jutaan. Kalau yang uangnya 2 juta setengah, 24, 21 ada juga ukurannya. Jadi yang penting niatnya kurban harus terlaksana. Jangan terkendala oleh uang. Ya, uangnya bisa dicari lagi, tapi pahala kesempatannya belum tentu bisa dapat tahun depan. Oke, ini kambing-kambing Jawa Randu milik Mas Wanda. Jadi saya kasih nomor HP-nya. Harganya 24-an rata-rata. 2.400. Tapi ada yang lebih murah lagi. Tergantung bisa nego nanti. Oh, ini dia. Oke. Demikian ya. Nanti saya lanjut lagi ke beberapa kambing, beberapa tempat kambing. Kambing ya, kambing kurban, kambing Jawa. Harga berapa Pak Haji? 28. Ya. Umurnya berapa nih? Hah? Umur? Umurnya ini 3 tahun. Udah bisa dikurban? Bisa. Oke, ini Pak Haji. Potong tuh, Pak. Pak Haji Jainuddin. Kalau ditimbang ini ada 40 kiloan. 40 kiloan. Harga berapa Pak harga? Harga 28 jadinya. Oh, 28 murah nih. Murah. 2,5 boleh enggak 2,5? Belum dapat 2,5. 28 nih, 28. Mentok 27. Harga berapa tadi? 28. 28. Mentok 27. Mentok-mentoknya 27. Beratnya tadi 40. 40 kilo ada. 40 kiloan. Ini hubungi. Ada. Hubungi ya, Pak Haji Jainuddin. Ya. Ada 9 ekor ya. Koleksinya. Nanti saya kasih nomor HP-nya Pak Haji Jainuddin. Nih. Oke, demikian dari Pasar Parung hari ini. Ramai hari ini. Pasar Parung. Jadi sudah mulai persiapan domba dan kambing kurban. Besar-besar kambingnya. Jadi harga mulai naik ya. Jadi harus siap-siap para pedagang. Kalau mau beli lagi, beli sekarang. Kalau mau kurban, bisa beli sekarang, bisa juga nanti. Kalau beli seekor, dua ekor aja mah nggak perlu di stok lah. Nah ini ada domba miliknya Mas Sabik nih. Ini berapaan Mas Sabik? Ini harganya 2,8-an. 2,8 ya? Iya. Ini besar-besar. Ini domba apa Mas? Domba Priangan. Ini mah domba Garut nih. Ya, ada peranakan Garut. Garut. Ini Garut-Garut ya. Ini Priangan yang ini ya. Ini berapaan Mas tadi? 2,8? 2,8. 2,8? Iya. Nih hubungi Mas Sabik nih. Koleksi domba kurbannya. Ada darah Garutnya, ada darah Priangan. Yang mana Mas? Nah ini ada lain nih, mas. Kita ke dalam. Makin ke dalam makin rame. Nah ini ada milik domba Mas Sabik juga. Ini berapaan Mas? 2,4-an. Ini 2,4-an ya? Ya. Ini udah bisa kupak ya? Udah nih. Siap ini. Siap pakai. Domba siap kurban. Pakai. Domba kurban. Domba Priangan. Ini berapa beratnya kira-kira? Ini beratnya sekitar 33-an. 33 kiloan. 33-35 lah. 35, 30 gitulah. Harganya berapa tadi? 24. 24 nih. Ya. Rata-rata 24 ya. Ya. Sana juga. Ya. Nah, ini cakep nih, ini cakep nih. Ini 24 cakep nih. Domba Priangan. Yang ini berapa? Ini kecil ya kalau ini kambing 18-an. Ini ada yang 18-an? Ini ada yang 18-an tuh. Jadi ada yang 18-an juga nih ternyata di Pasar Parung hari ini. Jadi koleksinya cukup bervariasi ya. Variasi. Nah ini yang 18-an nih. Domba-domba kurban yang sudah bisa dikurbankan tapi masih ukurannya ukuran sedang lah ya. Sedang. Ini harganya 18, jadi harganya juga sedang, ukuran juga sedang. Ini miliknya Mas Sabik. Nanti saya kasih nomor HP-nya Mas Sabik, seperti biasa. Mas Sabik ini banyak dombanya, di 400 ekoran, bervariasi harganya. Dia belanjanya bisa sampai ke Jawa Timur, sampai ke Tasik dan sebagainya. Sampai ke Pertambakan Jawa Tengah. Sampai ke Tambak. Pertambakan. Pertambakan Jawa Tengah. Kemarin juga saya lihat dia belanja di Pasar Bojongkokosan juga. Oke, nanti saya kasih nomor HP-nya. Lokasi koleksinya banyak.
tinggal dihubungi mau milih yang mana, harga berapa, sesuai dengan kemampuan. Yang penting niatnya untuk kurban hari tahun ini ya Pak Uci. Kambing Jawa Randuba ya. Ini berapaan Pak nih? Itu 3 jutaan. 3 jutaan bagus tapi ya. Iya. Bagus nih, super 3 jutaan. Ini beratnya 50 kilo ada nih mah. Jantan Jawa Randuba. Umurnya berapa Pak nih? Setahun setengah. Setahun setengah ya. Setahun setengah udah besar nih. Nih bagus. Ini bagus. 3 juta apa ya? Ini 3 jutaan. Nanti hubungi Pak Uci ya. Sama nih. Nah ini, yang ini juga 3 jutaan, tapi ini udah laku. Jadi, tuh, kambingnya Pak Uci ini bagus-bagus. Ini udah laku, lihat. Ini udah laku, ini udah laku. 3 juta, itu kan kelihatan tuh di tanduknya udah dikasih tanda. Ditandain putih, lihat. Pakai tip X, tuh. Pakai tip X, ini udah laku semua 3 jutaan. Jadi memang kualitasnya bagus, makanya cepat laku dia. Kambingnya Pak Uci, harga 3 jutaan sudah laku hari ini. Nah kalau mau beli lagi bisa, masih ada stok besok, minggu depan, hari Jumat ya Pak ya? Hari Jumat masih buka lagi Pasar Parung. Hubungi sekarang Pak Uci ya, supaya bisa disiapkan. Stoknya banyak tapi kan nggak dibawa semua. Nah ini dia yang masih belum laku, yang ini 3 juta setengah. Oh 3 jutaan, sorry. Nih, Pak Uci. Oke, demikian dulu dari Pasar Parung. Ini banyak pengunjung nih. Ini banyak pasar pengunjung. Pasar termurah di Parung, pasar termurah di Parung. Nih Pak Ucinya. Kalian makan yang murahnya. Ini Pak Uci nih. Bos, ini Pak Eman. Makan enggak? Ayo makan. Ini Pak Eman nih mau traktir makan. Ini Pak Uci. Ayo. Pak Uci. Paman, paman. Bos besar. Mau ngapain? Ah, yuk makan kita. Nih Pak Rusdi. Udah makan grosir Pasar Parung. Oh, grosir Pasar Parung. Rame Pasar Parung. Yuk, mari yuk. Assalamualaikum.